saya sebutkan, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Karena pemerintah Sabin Pani ini bukanlah perguruan tinggi yang baru. Alhamdulillah pada saat ini pemerintah Sabin Pani 16 program studi. Jadi memang kami langsung besar, kami adalah program untuk bisa memberikan dukungan yang kuat. Teman-teman dosen, teman-teman mahasiswa, dan adik-adik. Asli Solo itu kan kurang apa namanya, kurang hebatnya apa? Sehat, panjang umur. Ini nanti sebenarnya dalam rangka penandatangan MOU yang merupakan bentuk kerjasama antara Universitas Sabin Pati dengan baik itu pemerintah daerah ataupun masyarakat yang ada di sekitar Kabupaten Pati. Bahwa apa yang saat ini sudah dikembangkan oleh yayasan yang membidangi dalam bidang pendidikan di Universitas Sabin Pati ini, di Pati ini sekarang ini sudah ada beberapa universitas. Nah, di antaranya yang sangat kita banggakan adalah Universitas Sabin Pati. Banyak hal yang saat ini sudah dilakukan oleh Universitas Sabin Pati yang tentunya banyak hal yang dimaksudkan. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ketua Yayasan bahwa saat ini kalau hanya untuk sekolah swasta saja tidak perlu keluar dari Kabupaten Pati. Pagi hari ini, siang hari ini akan menangani MOU secara bersamaan. Universitas Sabin Pati dan pemerintah Kabupaten Pati. Jadi terima kasih rekan-rekan media semua. Jadi pada siang hari ini, tadi saya atas nama pemerintah Kabupaten Pati sudah tanda tangan MOU bersama dengan Pak Rektor Universitas Sabin. Tentunya di dalam kerjasama MOU ini banyak hal yang nantinya akan dikerjakan. Tentunya di satu sisi adalah bagaimana kita senantiasa mempererat terkait dengan rasa persatuan di antara kita, antara Universitas Sabin dengan kita semua yang berada di Pemkab. Dan tentunya banyak hal yang nanti ke depan akan dilakukan, baik itu kaitannya dengan pengabdian masyarakat, kaitannya dengan pengembangan-pengembangan beberapa ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Universitas Sabin yang nantinya bisa langsung kita aplikasikan di masyarakat. Nah, inilah yang saat ini juga sudah dilakukan oleh Universitas Sabin. Ada beberapa desa binaan yang saat ini sudah ada berapa, Pak? Sudah empat. Jadi nanti ke depan akan dikembangkan lagi, mudah-mudahan nanti apa yang diperbuat untuk desa-desa binaan ataupun mungkin hal-hal lain yang nantinya untuk memberikan perbaikan bersama di Kabupaten Pati ini nanti dapat dilaksanakan dengan baik. Saya kira itu. Bapak, secara isi kerjasama ini secara garis besar adalah penerapan tridharma perguruan tinggi di perbaikan SDM di Kabupaten Pati, karena biasanya kabupaten yang ada universitasnya itu SDM-nya akan semakin cepat berkembang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan bekerja sama dengan semua OPD di Kabupaten Pati. Selanjutnya UMKM ini kita bina dengan baik dan nanti berharap semua desa itu menjadi desa binaan. Kita mulai dari sekarang, Universitas Sabin Pati ini memberikan beasiswa, ini sudah sebanyak 70 orang Pati yang diberi beasiswa untuk kuliah di Universitas Sabin Pati ini sebanyak 70, bebas uang SPP sampai lulus. Mana saja itu? Semua lembaga NU, Muhammadiyah, Desa Wisata, Karang Taruna, itu semua ada perusahaan ke sini. Ya, ke depan SDM ini berkembang dengan itu. Kalau total mahasiswa sekarang berapa, Pak? Total mahasiswa sekarang 800. Mahasiswa yang lama dan mahasiswa yang baru. Itu dari berapa prodi dan fakultas? Dari 5 fakultas, 16 program studi. Itu apa aja fakultasnya, Pak? Fakultasnya itu yang pertama adalah STEMIK, ilmu komputer. Jadi ilmu fakultas ilmu komputer. Yang kedua fakultas ilmu kesehatan. Yang ketiga fakultas hukum. Yang keempat fakultas pendidikan. Dan yang kelima adalah fakultas bisnis, ekonomi dan bisnis. Binaan Pak Desa ini yang pertama tergantung kondisi ya, kondisi desa ini mau apa. Kebetulan yang Pak Desa yang kami dampingi itu semuanya sudah bersertifikat desa wisata. Yang pertama adalah Bagen, Kecamatan Gembong. Ini pembinaan SDM orangnya, di Gembong juga kami beri beasiswa untuk kuliah di sini. Kemudian mengembangkan UMKM-nya, di Gembong itu yang paling menonjol hasil pertaniannya adalah pamelo dan kopi.
kopi yang paling menarik itu dengan Mas Kenji kita sudah berjalan akan membantu ekspor untuk itu dan SDM yang lain. Kemudian yang kedua itu desa Huyangan. Huyangan ini produksi utamanya adalah garam. Dan setelah kita ketemukan, Indonesia ini ciri khasnya kalau musim sesuatu itu harganya turun. Tapi kalau enggak itu harganya naik. Sama persis garam juga begitu. Kalau musim garam itu harga garam juga turun. Tapi kalau tidak musim harganya naik. Nanti akan kita cari solusi gimana caranya supaya harga garam ini ya kalau naik dan turun tidak terlalu fluktuatif lah. Secara stabil. Kemudian ada bandeng juga. Ada bandeng tanpa duri. Saya kemarin sudah mencoba yang bandeng segar tapi durinya diambil. Itu ini bisa menjadi peluang besar. Yang ketiga desa Kertomulyo. Hampir mirip dengan Huyangan Kertomulyo, tapi di sana sudah punya mangrove, wisata mangrove juga. Ya, karena itu akan kita kembangkan di sana. Dan yang keempat ini Jerai. Jerai itu di Kecamatan Gunung Muntal. Desa wisata juga. Sana punya J-Kopi. J-Kopi itu ya tempat untuk nongkrong. Wah, kalau wartawan ke sana, teman-teman di sana sejuk. Kopinya enak, tempatnya sahdu, dan duriannya buah-buahan banyak. Makanya dari situ akan kita kembangkan. Di ketiga wilayah ini, kita bekerja sama tentang kesehatan. Kita rutin tiap bulannya datang. Kita mengembangkan beberapa tempat wisata, termasuk di Jerai itu ada terjun ya, air terjun. Itu akan kita bangun. Oleh karena itu, analisis kita di lapangan yang kita kembangkan melalui ilmu dan teknologi ini, mudah-mudahan bisa membantu. Harapannya adalah bagaimanapun juga kita ini kan di wilayah Kabupaten Pati, tentunya kita bisa bekerja sama dengan Kabupaten Pati, juga nantinya bisa kita bekerja sama dengan kabupaten-kabupaten lain, dan itu membuat kami bagaimana di wilayah Karesidenan Pati ini bisa juga menjadi salah satu universitas yang baik untuk pendidikan anak-anak di sekitar Karesidenan. Artinya gini, orang tua ini paling tidak mengeluarkan 3 juta sampai 4 juta lah untuk biaya makan, biaya kos, biaya perjalanan dan lain sebagainya. Kalau itu diakumulasi, kalau kita setiap tahun 3.000 itu sudah 120 miliar. Ya kan gitu, setiap tahun ya. Kalau universitas ini kan 4 tahun paling enggak. Ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun. Kalau dikumpulin itu bisa 300 miliar. Ini simple sederhana tapi tidak berasa bahwa secara nggak langsung putaran uang ini yang diterima adalah di daerah lain. Tapi kalau nanti ada di sini, ini kan putarannya di wilayah sini. Dan itu bukan untuk universitas juga loh ya, untuk masyarakat di desa sekitarnya. Itu ya menurut saya bagaimana kita menguatkan pertumbuhan ekonomi. Tapi di sisi lain juga SDM ini jangan sampai kalau yang pinter-pinter keluar semua. Kalau mungkin ya tadi sekolah negeri, mungkin sekolah yang memang sudah ada kontrak ini kayak STAN, SPDE, STPDN dan lain sebagainya, ini untuk mereka itu enggak masalah. Tapi kalau sama-sama swasta, ngapain kita mesti jauh ke luar daerah? Inilah yang menurut saya bagian daripada menguatkan satu daerah untuk dari sisi ekonominya, dari sisi SDM-nya, dan dari sisi bagaimana secara kecerdasan anak bangsa bisa tercapai semua. Ojo lali lo di follow, like, ambil subscribe, sosial media, Tribun Muria.